Pak, ini bukan pilpres, Pak. Tembok. Bukan punya Golkar, bukan yang belak, Pak. Saat menuju mobilnya, usai beri keterangan di Kejaksaan Agung, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendapat pengawalan ketat dari banyak pengawal berkemeja putih, Senin, 24 Juli 2023. Sebagian di antaranya juga ada yang mengenakan kemeja berwarna dan batik. Awak media pun berupaya mendekatinya untuk mengajukan sejumlah pertanyaan. Namun begitu pintu mobil terbuka dan Airlangga bersiap untuk masuk mobil, para wartawan mendapat ancaman dari pengawal Airlangga, di antara pengawalnya terdengar perintah untuk membuka jalan sembari mengancam akan menembak. Selain ancaman, ada pula umpatan kasar yang dilontarkan begitu mobil Airlangga keluar dari gerbang Kejaksaan Agung. Saat itu mobil pengawal Airlangga hendak keluar gerbang. Dari sanalah terdengar umpatan kasar. Lanjut. Woi, sabar jaksa itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.